pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di channel Ars Manusia Cis. Kita dilanjut pemirsa, kita mau aku lagi bersarapan. Terus kita dilanjut, KP mulai bongkar-bongkar. Kita aku mau pas tak tinggal sarapan harus dibongkari karo bapak pemirsa. Orang oleh tak bongkar, waktu malah nak rusak apa nih? Kita jenenge papa nih. Soalnya kudu hati-hati, kudu nih tatilah yo lon-lon. Kita aku karo pembongkar harta karun pemirsa. Kita mau aku entuk celengan kong isor bangunnya Pak Kube uangnya ini harta karun karun ini loh bongkar ini loh, ini mau harta karun dibongkar saya bongkar saya sini apa bismillahirrahmanirrahim celengan wow ngek saya mau 500 1500 mau bisa celengan ini celengannya hakus, gue celengannya sopo gak paham. Terus ini isinya apa ya? Kosong. Kayak mana mas? Kok di kayak ini? Udah lepo. Terus ini ada kacamata. Coba gue beli saja bangku. Kayak kayak subrung. Tunjukkan kemana langkahku ini. Mas. Dalam. Oke. Terus ki ada. Arep sandal pemirsa, sandalku iki. Biyen iki belike pas sebelum aku menikah. Pas aku cek bujang. Masih Joko, ting ting letenan iki, masih Joko ting ting. Dan satu lagi ada apa ya? Wih, ada bidik dariku. Tadat. Oh, isan iku ya, Mas. Piye yo? Lagune piye? Dik pisanane. Bida dari surgaku. Ora sing iki sing awake dhewe pas undangan ka lho. Terima kasih. Ora kuwi sing kuwi lho. Hadirmu. Oh, lateng pi. Sing kuwi lho. Lali aku pas udah lagune undangan awake dhewe. Cintai aku. Ora kuwi. Sel. Sel se ora kuwi sing. Ku mencintaimu karena Allah. Wih pokok intinya aku tak ngapal ngerti pemirsa pokoknya aku ileng jane apa tapi lali nadane iku lagu pas awakku karo bojoku mantan ning undangan terus iki mbiyen ki aku ikut fanbase pemirsa kayak fane Jirayut mbiyen aku fanbase iku astagfirullahaladzim syarat iki bunyi ayam Thailand di. Gak ketok, sorry. Iki bunyi ayam Thailand kan ayam jago nih Indonesia mereka ketok, mana itu yo. Nah ayam Thailand ni ek. Mungkin biar ditanda tangan jirit langsung pas aku nih pro jadi. Ketiwe neng ngalu jirit tunggu kui. Iya. Kayak iseng bayangin aku ya. Pane masak kayak piye? Ben aku pas jek nganu biyen pemirsa zaman biyen iki ya. Saiki yo pengen pemirsa kita. Wis de bojo ape. Tapi sekarang meskipun aku masih dieman sama Jirayut. Terus iki yo satu iki jenis aku biyen jek melok jenis. Iki melok jenis rendang aku biyen pemirsa. Terus ini iki yo jenis ana wajah mesti biar kan iyo dan terus makanya aku nge melo fanbase Blura Dewi tarat di mas astagfirullahaladzim kursa rupanya harus manisnya di bin iku siapa ya mas iki wong per iki mati Purbalingga tuh Mojokerto Rembang iki mbak waneh wi Surabaya karo
Surabaya. Mbiyen kumpul dadi siji iki grup bubrak berkelas iki bolo-bolo anggere. Sing tapi abang apa Mas jenenge? Nyok wong Mojokerto. Di perpes iki aku keluar tapi fotone bolo-bolo nak live iki. Ketemune nak pas nek enek panggung gembira Indonesia. Kok neng fanbase kok neng iki kucingnya. Kayak neng diku aku mbien mengikuti panggung gembira Indonesia ini neng dis ya Allah Rembang Madiun Probolinggo Surabaya Gresik Lamongan terus neng kono Madiun Semarang Gading Semarang belum pernah aku belum pernah maksudnya neng Rembang terus neng Madiun neng poro dadi mbiyen. Iki lagi dibuka pemirsa. Lho jeru kono kok, Mas. Iya jeru kamarku. Kudune lon-lon ngono kuwi pemirsa. Mau wis peta jajal peta cutati tapi gak oleh pake. Malah rada dibekakas jari lo nak tak cutati nah rada diabrakan lo tapi ki kayunya cilik ya pak gak kok seneng ya Allah ki malah dadi omah tikus sing ngujur ini malah kasone cilik ya pak gak kok lor ya lho pecah tenan to. Anden. Lagi terjus dhewe wis mulai pecah no papan siji. Disung ning arep kok. Nek pakune Mas. Iki lah yo kok. Sing kono urung tak ngarepe sampean. Ya gue lebih tinggal di matik bos, walah ngeri ayo matik bosnya mau bumbu terus mas nah lo, kudu ini kita rayu kudu ini corong kok ya rapopo soalnya papan berapa tahun? Yo pas iki ana mak iki Pak ya. Iki pas jene mak ya. Aku cek cilik jene Pak. Ala. Iki jene wis lan Pak tak cepus kene. Tapi kayaknya kok kandil sengki mas? Kena yang gue bumper lah. Wah, tidak lah, mau duduk sama tinggori lo. Bener tinggori rong-rong mati tuh. Ini Haris, kayaknya kok kandil lagi? Iya, katanya malah kandil buat tidur lah pak. Ini tipis, ini katanya nganu di sekawak, aku pasti tabelan anyar. Sengki anyar, sengki kawak paling.
sampai habis. Anu Pak, iki podo kamar lor. Iki rumah tikus pemirsa. Nah, iki iki kayune cilik-cilik sing isor. Nah, nggonanku ning kamar kono kan gede, tapi papane sing remuk nak iki kayune sing remuk sing isor. Tapi iki gak sepiro dhuwur kaya omah tikus e. Ana omah tikus iki. Iki terus karo saide tak dikene jupuk iki dikene jupuk pemirsa soalnya kan akeh pakune. Engko kabeh dicutati. Iya iki. Nek sikil lho Mas, pinggirmu. Aja diwalik malah kok pakune iso toprok nek ngene kan ora. Bila kok mampu bang. Soalnya ini menurutnya bisa saya ide. Jadi kira-kira bisa pas ada pemirsa di kamar Pak E. Aku nak soalnya kantor di tiket di kamar di omah buri meneh di Pak Won. Alhamdulillah tiketku netes. Duh, mau netes papa tak mas? Orang 6 tingkremi ku tingkremi. Alhamdulillah pitikku netes. Tak lanjut yang ngusung ini deh Mas Ayu. Tambahin kayak kuat Mas. Hah? Karena lorek. Ya Allah, ya ya dik. Nggih juragan. Lah wong karek lho ora mesti sane. Nah. Kok demen bolak-balik le. Lah iki iki Yunan sik loro. Iki pemirsa lagi jenguk iki. Apa? Busuk e iki. Soale numpang glek numpang apa papan sing mujure ngene iki lho pemirsa. Iki rotok iku. Paku. Pak, asik. Mas Pak. Jadi ini roto ibu haso ya. Kopioski. Ini kena tak ni pak. Dah akhir mati kau sih. Iku apa ya pak kayu ni? Orang apa tunggu tumpangan. Benra, ambil karek orang telung. Ah.
Coba ada muncul. Bu. Akhirnya karet tinggal dua. Aduh, aku naki. Awas lo mas. Jangan ada aku nih. Pak aku. Wih, itulah. Mau mati kos lagi. Mati kos. Alhamdulillah pemirsa sudah selesai, tinggal menguruk. Kita dia penguruk. Oh mah tikus sewa ki. Ki pak aku lagi ngano ikut lo pemirsa apa? Ngisorane, nambah ngisorane ku lo pun gak renggang, ditambah kayu. Apa? Anu di. Paku. Nggih. Paku. Ya aku tak ambil paku dulu. Mengko. Mungkin ini gak tinggal rumah tikus ini pemirsa. Aku tak karo ngoseng nyuruk lan-lan lah Pak ya. Sidik-sidik. Surung sik. Surung sik. Sik-sik tak noren. Iya tak kokono. Ya alhamdulillah kan mau apa iku jenenge wis ditateli kabeh dadi aku pe mulai sidik-sidik nguruk soalnya Pak E wis masang isorane dhewe iso. Ki metu kene ae pemirsa gak metu dalan ngarep. Malah rusuk kabeh sampai tekan ngarep. Dia punya baru ten gak telas mas. Pitik kum netese sing siji 6 sing siji rong rong anak wenane anak ero. Apa bareng? Bakal bareng. Soalnya kan sing siji angkrem-angkremnya bareng kae. Sebian anak air olah pemirsa mati kabe karek papat. Sementara ngenteni lemahnya ketepsek sini kamar.
iki wis kalong separo, arek separo kas dino kas bar. Disambi sore nak gak apa-apa usung-usung dekek nang omah nguri. Kurang pisan kas. Senang yang kita jelik-jelik gue bungsu. Ini ya diuluk ceng pawon. Ini ya pemirsa. Eh, cuman pemirsa. Tahu sama sekok. Mak nuri. Kita. Ini lihat talent saya. Guys, saya tak tutup sebenarnya video ini oleh mau bongkar. Kita terus ke oleh ngusung huruf. Terima kasih buat sahabat manusia. Gimana mau berada? Indonesia lu anak kiri dan seluruh alam Jakarta ya, mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku dari kami. Keluarga Arisman saya mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami keluarga. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.